Hai semua, kembali lagi di vlog ala-ala Alicia. Yeay. Jadi aku kan baru bangun, dan biasanya kalau baru bangun itu aku rapiin kamar dulu. Mau lihat gak? Ayo. Nah, sekarang aku lagi beresin kamar. Di pertama itu aku beresin tempat duduk dulu. Habis itu nanti buka jendela. Kalau udah beres, baru deh cuci muka. Jadi yang pertama itu cuci muka. Saya sarankan cuci muka itu pakai sabun ya, pakai sabun. Jadi ditaruh aja di tangan sucinya. Agar buka. Digosok di seluruh wajah secara merata, terus jangan langsung dibilas. Tunggu aja dulu sampai dia lebih merata dan menyerap biar hasilnya lebih maksimal. Terus sambil nunggu, kita sambil gosok gigi aja, sambil odol dan sikat gigi langsung. Tinggal menggosok gigi, dia harus kena ke semua permukaan gigi secara rata. Kita harus rajin rajin curi tangan, menggosok gigi supaya gigi kita tetap bersih dan gigi kita tidak berlubang. Kalau sudah, mukanya bisa dibilas. Sekian. Kan udah cuci muka, jadi lebih bagusnya kita olahraga aja dulu biar tubuh kita itu lebih sehat. Ayo kita olahraga. Sekarang kita akan push up dulu. Selanjutnya kita akan sit up. Mari kita sit up. Olahraganya udah bisa segitu aja. Jadi kita sebaiknya melanjutkan aktivitas kita selanjutnya. Sekian, terima kasih. Sepele seperti membuang sampah sembarangan seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Nah.
Ternyata kayak gitu ya lingkungan. Tapi tunggu dulu, aku belum sarapan. Sarapan dulu. Gaci, habisin sarapannya ya, Boru. Iya, Ma. Tuh. Harus dihabisin, kalau nggak habis pasti kasihan ke lingkungan, udah diambilin dari lingkungan nggak habis lagi, masa jadi kebuang. Makan. Yay, habis. Jangan skip sarapan ya, guys. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought true love would be making one as lovely as she. Isn't she lovely? Hey, feeling good, like I should. When in Durku, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah. Hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're. Hai Ti. Tumben kau nelpon-nelpon. Ada apa ini? Mau nanya aja, mau ngasih nanya saran. Apa-apa? Aku memang macam Wikipedia aja. Tahu aku segala. Yalah, itu pun kau sombong. Kasih saran lah. Masa nanti aku malam? Mas air. Gampang, hemat. Serius ini. Ya udah, apa aja yang kau punya di kulkasmu itu? Ayam. Ya udah masak ayam lah kau. Ya tahu. Cuman enggak tahu mau masak di gimanain. Oh, buka aja YouTube. Banyak saran di situ. Ya, tadi Vega ngasih itu sih, ngasih video dari YouTube. Ayam sosis lada hitam. Ini aja deh, kayaknya gampang, mudah. Kelihatan enak. Emang bahan-bahannya udah punya kau semua? Itu mah gampil. Kalau udah siap, bagi-bagi ya. Kapan juga kali. Aku udah baik ngasih saran, setidaknya kirim lah. Siap, Mae.
Ingat lo ya. Oke. Udah sambunglah belajar kau. Sip. Sip. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Nah, sekarang aku mau potong bahan-bahan yang tadi. Mulai dari daging ayamnya. Potong kecil-kecil. Pertama, masukkan bawang ke dalam minyak goreng. Lalu tuangkan ayam ke dalam panci. Aduk sampai rata ya. Lalu tuangkan ayam ke dalam panci. Aduk sampai rata ya. Lalu masukkan sosis yang telah dipotong menjadi kecil. Aduk lagi. Kecap manisnya dituangkan ya ke dalam panci. Aduk terus. Tuangkan saus sambal dan garam secukupnya. Aduk. Tambahkan sedikit air untuk menjadi kuahnya. Tuang cabai dan bawang bombay yang sudah diiris tadi ya. Jangan lupa masukkan saus tiram. Tambahkan juga daun bawangnya. Aduk terus. Halo, kabar? Sehat, Wan. Sehat, Wan. Sehat. Nah, udah selesai PAT kan? Terus udah bisa lagi ngomong yang ditunda-tunda itu? Iya, Bah. Udah suntukan apa ini? Udah kulis film nonton. Udah semua. Udah full 1 terabyte. Iya, Nyano. Film apa-apa aja. Bagi-bagilah sama aku. Aku juga, no. Udah pengen kali aku nonton film. Film... Mau kalian film 1917? Apa tuh? Enak itu, bos. Kayak mana itu? Mana film perang-perang, tembak-tembak. Ih, tembak-tembak. Kayak apa dia? Bagi-bagilah, no. Dia mau... Romance, no. Nanti copyright, janganlah. Nanti kayak-kayak.
Drakor lah, no. Drakor berenak, seru lah. Ganteng. Eh, Ci. Ci, udah nonton Temperature of Love gak? Seru loh, sumpah. Cute kali adegannya. Ih, siapa yang main, Ci? Gak tahu, aku sumpah. Ada loh. Cobalah kau cari. Enggak tahu. Cuman tahu Crash Landing of You. Crash Landing on You loh. Juga, itu juga. Aku juga belum nonton loh yang itu. Ih, sedih kali aku. Seru loh. Eh, weh. Si Wawan sibuk sendiri. Ngapain tuh, eh? Iya, Kak. Ih. Wawan, ngapain ke Wawan? Kawan. Eh, Wan, kenapa kok senyum-senyum pula? Wan, senyum-senyum pula si Wan ini. Wan, aduh, Wan. Enggak ada lo, enggak ada lo. Ah, masa? Apa? Iya, serius. Ngapain lah? Serius, kawan. Enggak ada, serius, enggak ada. Apa itu, Wan? Sumpex. Nengok yang gengga, kawan, Wan. Apa kau tengok, Wan? Wan, Wan. Cewa kuat. Gak ya, Wan. Gak kau terapkan pelajaran penjas kita itu, Bah. Gak bagus loh kayak gituan. Jangan buang-buang waktu kau. Udah hari kau gak berguna kayak gituan. Habis paketmu. Rusak masa depanmu. Ah, janganlah kayak gituan. Jangan jadi remaja yang nakal, Wan. Iya, Wan. Nanti jadi yang jelek-jelek lah terus pikiranmu. Gak fokus lagi kau belajarkan ngantuk-ngantuk lah. Udahlah, nanti gak ada lagi apa-apa, Wan. Aduh. Lagi kawan masih banyak loh yang bisa kau lakukan mengisi waktumu. Misalnya kan, kalau misalnya kau buka lah YouTube, kau lihat video pembelajaran bahasa Inggris, MTK, Bu Desi pun ada ngajarin fisika. Banyak kali bertebaran. Chat pacarmu pun enggak apa-apa, Wan. Nah, itu juga enggak apa-apa. Kalau lain-lain, Wan. Apapun situs yang enggak bagus tuh, pokoknya kau harus janji ya, Wan, enggak boleh lagi kayak gitu. Masih banyak kerjaan lain yang bisa kau kerjain, gak harus buka itu. Ya Wan, lah tutup dengar tuan. Janji kami. Oh, kalian yang kerja janji. Aneh kali memang kalian. Ada kucuriga kalian ya. Entah si Wawannya dibilang atau memang jangan-jangan kalian. Jangan dibuka kedoknya. Jangan lagi itu kalian. Kami bersulit aja sama si Wawan. Kasihan dia sendiri, penjahat. Iya, enggak usah lah kita bicarain tuh, weh. Malu nanti kawanku itu. Ngomong-ngomong, kayak mana kemarin PAT kalian? Sekali apa? Banyak kali pun yang dikhawatirkan. Gak hanya khawatir tentang soal atau jawaban aja. Jaringan pun dikhawatirkan ini. Entah aku juga. Susah lagi, mati lampu lagi kadang-kadang. Entah lo, enggak yakin aku. Sans. Yang penting dia siap PAT. Iya, ya, Wan. Oke. Iya. Main pes kita. Iya, weh. Udah bisa lah kita agak berkebun dikit. Udah mekar satu bunga mawarku yang di halaman itu, loh. Agak berkebun kolis dari? Iya, soalnya kan seru juga. Bermanfaat lagi. Tanam-tanam bunga dan pada nutup yang enggak-enggak kayak si Wawan. Lucu, ya. Agak. Mantap. Bagilah satu list. Boleh. Iya, Lis. Biar senang mamaku. Ada pasti-pasti nih. Iya, Lis. Bagilah tutorialnya. Bisa lah ditutor kami kayak mana berkebun gitu. Biar nggak gabut, Lis. Mudah, Nyoe. Siap kalian tanam, kalian siram. Kalian rawat aja secara teratur, pokoknya. Yes, no. Cuma gitu, ya? Iya. Ngatur waktu-waktu dari ngaji udah susah, Lis. Gak mana mau berkebun lagi ngatur-ngatur waktu. Mau nyiram pagi, mau nyiram sore. Aduh, Lis. Iya juga, berapa kali. Tapi, kemana itu? Yang paling penting itu kita harus punya niat dan hati yang tulus. Iya.
Belum ngantuk kok, Nok? Udah. Ibadah dulu lah, bos. Baru nge-zoom kita, Nok. Iya, cepet kali lah si Piano ini ngantuk. Jam berapa ini? Udah mau jam 12 malam ini, weh. Aku pun, weh. Pusing pala aku mikirkan mantan-mantanku, weh. Aduh. Salah kau, Pai. Mantan apa ini? Suami? Banyak lah, banyak. Maksudnya, lagi pusing kalau aku mikir-mikirkannya. Aduh. Yaudah, gini lah, weh. Makanya bergak pusing. Kita akhiri lah, Zubini. Tapi kita ibadah malam dulu, weh. Udah lama kita nggak ibadah malam, weh. Ibadah dulu. Harus kita, ini, terapkan juga yang ini di asrama, ibadah malam, kan? Berkati kita. Ayo, Wan. Imanku udah mulai luntur. Ayo, ambil kitab Alkitab. 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 Tak ada Alkitab, kue. Alkitab online lah, gue. Kitab online, weh. Siapa yang mimpin, weh? Wawan, lah. Kecil lah dulu mimpin lagu. Mau Wawan aja, berbertobat dia. Berbertobat, Wawan. Ayo, weh. Mau bang. Siapa-siapa dulu? Tunggu dulu. Bilang dulu siapa mimpin lagu, siapa mimpin doa, siapa baca apa. Piano lagu baca Cia. Cia nyanyi. Aku kok bersingkat. Cia yang doa, Gapit. Bukan baca apa, Wawan lah, biar bertobat dia. Oh iya, Wawan. Oh iya, Wawan, biar tobat. Ini posnya. Iya, Wawan. Buat Ci, nyanyi Ci. Ayo, weh. Kita buka Kidung Jemaat nomor 3. Ayat pertama sampai 6. Minci. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup dia, lautan kasih dan restu yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik. Agar kami menyayangi, menadat kasih. No. Ya. Sekarang baca Alkitab. Ya. Dua dulu. Oke, siapa yang mau doa? Kau. Kau lah. Kan kau mau baca. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami agar bisa menerapkannya dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur pada-Mu. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 3 ayat 1-8. Ayat 1-8. Kita baca secara responsor ya. Dimulai dari saya ya. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus,
untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Baik, jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan kami ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami, menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Jadi ayat emas kita ambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 4. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Amin. Doa, no. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, dari nats hari ini kami belajar bahwa di balik segala kesusahan itu ada Engkau yang selalu menopang kami dan selalu mendorong kami. Berkatilah kami, Tuhan. Berkatilah kami di seluruh dunia ini agar sanggup menahan kesusahan ini dan kami akan bangkit bersama-sama untuk kembali lagi bekerja dan beraktivitas untuk kemuliaan namamu. Amin. 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 Selamat malam. Malam. Dua siapa? Malam baik, mimpi indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadi, itu adalah beberapa kegiatan yang kami lakukan selama masa karantina. Jangan lupa ya semuanya, tetap jaga kesehatan dan jaga jarak. Stay healthy, stay safe.